Cowok bodoh itu. Ah, kamu mengganggu tidurku, berisik sekali. Hah? Siapa itu? Apa kau hantu? Ah, kau ini, bagaimana mungkin ada hantu? Siapa kau? Jangan mendekat. Kau penunggu pohon ini. Kau manusia. Ah, kau ini, tak lihat aku setampan ini. Mana ada hantu tampan begini? Sudah, pergilah.
aku dulu yang berada di sini, lagian ini bukan tempatmu, ini tempat umum. Ah, bergeserlah, aku ingin melanjutkan tidur. Ais, tidurlah di tempat lain, jangan di sini. Aku takut kau macam-macam karena patah hati, bisa-bisa aku yang akan dituduh nanti. Ih, kau ini, terserahmu aja. Nona Ayesha, ayah Nona jatuh sakit dan ingin bertemu dengan Anda. Ayahku. Di mana dia sekarang? Ayo Nona, silakan ikut saya. Cewek itu meninggalkan tulisannya di sini. Aku menangis karena orang bodoh itu. Aku membencinya. Rasanya aku ingin menguburnya hidup-hidup. Cewek itu benar-benar sadis. Namun, malaikat yang awalnya aku kira hantu datang tiba-tiba menenangkanku. Aku tak mengenalnya, bahkan tak tahu siapa namanya. Tapi, berada di dekatnya, aku merasa tenang. Dia benar-benar manis saat diam. Itu pasti aku. Mana ayahku? Ah, ayah! Ayah, kuatlah. Ah, ayah, dok, tolong ayah saya. Maaf Nona, ayah Anda sudah tiada. Ayah! Bagaimana aku akan memimpin perusahaan itu? Aku tak punya keahlian apa-apa. Tenang Nona Ayesha, di sini ayah Anda menuliskan juga bahwa Anda akan didampingi oleh orang kepercayaan ayah Anda. Siapa? Apakah dia? Aku hanyalah pengawal Nona. Di sini dituliskan bahwa pendamping Anda adalah Tuan... Maaf, aku terlambat.
suara itu? Aku terlambat karena terjadi kecelakaan kecil tadi. Nona Ayesa, inilah pendampingmu, Tuan Alvaro. Kau si tukang tidur? Syukurlah kalau kalian sudah saling kenal. Oh, aku tidak kenal dengan dia. Aku hanya pernah melihatnya saja. Baiklah, tugas saya selesai. Jika ada sesuatu, hubungi saya. Permisi. Baik, Pak. Terima kasih. Apa yang harus aku lakukan, Ayah? Hei, kau! Kau mau buat aku mati? Maafkan aku. Ya ampun, manisnya. Berhenti tertawa seperti itu di hadapanku. Pergi sana, bukankah kita mulai bekerja besok? Jadi sekarang kau harus pulang. Baiklah, aku akan pulang. Tunggu. Ini punyamu, kan? Iya, ini punyaku. Apa kau membaca isinya? Tentu saja tidak. Ya sudah, aku pulang dulu. Bye. Ini sudah jam berapa? Dia tak juga datang menjemputku. Aku bahkan tak tahu nomor handphonenya. Maaf, Non. Ini nomor telepon Tuan Alvaro. Terima kasih, Bi. Kemana dia lama sekali ngangkat teleponnya? Iya, halo? Tukang tidur, kapan kau akan datang menjemputku? Ini sudah jam berapa? Astaga, kau ini jangan teriak-teriak gitu. Sakit telingaku mendengarnya. Ini kan baru jam... Astaga, maaf, aku mandi dulu. Bye! Ini cowok bikin urat-urat di mukaku kendor aja. Oh iya, Pak. Tahu di mana si tukang tidur itu tinggal? Maaf, maksud Nona Tuan Alvaro. Iya, antarkan aku ke rumahnya. Ya, tunggu sebentar. Tukang tidur? Lama sekali kau. Sakit tahu. Berhentilah berteriak. Itu, anu. Apa-apaan cewek ini? Aku pakai celana pendek kok, gak kelihatan apa-apa juga, udah teriak histeris gitu. Aku kira kau tak pakai apa-apa. Kenapa kau kesini? Dasar bodoh, ini kan hari pertama aku ke kantor, sedangkan kau pendampingku. Cewek sadis, bodoh, kenapa kau tak langsung ke kantor aja? Tunggu aku di sana, bukankah lebih dekat jarak rumahmu ke kantor daripada ke rumahku? Ais, kau ini, mana aku tahu? Sudahlah, aku mau berpakaian dulu. Bukankah ini?
Hei kau, aku sudah selesai. Ayo kita berangkat. Yang berfoto bersamamu ini siapa? Itu ayahku. Apa iya? Bukankah bapak ini kaya raya? Mustahil dia ayahmu. Kau tak lihat foto keluargaku yang di sebelahnya ini ibu, ayah, dan kakak perempuanku. Ternyata dia anak orang kaya raya, mencurigakan. Ayo kita berangkat, kita sudah terlambat. Baiklah. Tunggu sebentar. Buka aja dasimu. Kau lebih baik begini. Maafkan aku. Ayo kita berangkat. Cewek itu. Silahkan masuk. Cewek sadis. Ais, itu kau bodoh. Cepat sini bantu aku. Aku tak mau. Aku kan bodoh. Sebaiknya minta bantuan pada orang pintar saja sana. Ais, kau kekanak-kanakan sekali. Kalau bukan karena wasiat dari ayahku, aku tak mau minta bantuan darimu, bodoh. Sini aku bantu. Istirahatlah sebentar. Mataku lelah membaca ini semua. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja nanti setelah makan siang. Cew, dia tidur. Aku biarkan saja dulu. Tapi kan, ini jam makan siang. Astaga, getar handphone. Ais, cowok ini seenaknya aja. Di mana dia? Apa dia mengerjaiku? Cewek sadis. Kau? Apa yang kau lakukan? Malu dilihat banyak orang. Sudahlah, ayo masuk mobil. Mau kemana? Sudah, masuk aja, jangan banyak tanya. Kenapa kau membawaku ke lapang? Bukankah kita harus bekerja? Ini kan jam makan siang, jangan terlalu bersemangat, bersantailah sebentar. Jam makan siang? Bukankah seharusnya kita ke restoran untuk makan? Ayo, duduklah dan makan. Kapan kau menyiapkan ini semua? Sudah, makan aja, jangan banyak tanya. Aku tak bisa menahan diriku melihat dia seperti itu. Sepoi angin membuatnya mempesona terbang ke hatiku. Aku bisa gila jika di dekatnya terus. Lebih baik aku menunggu di mobil saja.
Dia benar-benar tukang tidur. Aku bisa gila dibuatnya menunggu sampai ia puas tidur. Ah, sebaiknya aku membangunkannya saja. Tukang tidur, ayo bangun. Ah, dia kenapa? Apakah dia mati? Ah, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan, bodoh? Sudahlah, aku nyaman seperti ini. Apa kau merasa tak nyaman? Aku... Bukankah kita harus kembali ke kantor? Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sudah, tetaplah seperti ini sebentar aja. Selesai, ayo kita pulang. Dasar bodoh, beraninya dia mengerjaiku. Berhenti di sini. Kau mau membawaku kemana? Ke rumahku. Hah? Ke rumahmu? Apa yang mau kau lakukan padaku? Hahaha, bukankah tadi kau sendiri yang bilang pekerjaanmu masih banyak? Kita akan lembur malam ini di rumahku. Bukankah semua filenya masih berada di kantor? Besok aja kita melanjutkannya ya. Tak ada hari esok, aku sudah mengurus salah satu staf untuk mengantarkan pekerjaanmu ke rumahku. Tak ada alasan lagi. Serius? Ais, tingkahmu sudah seperti bos saja. Ayo turun, kita sudah sampai. Ayo cepat turun, Nona Ayesha. Aku tidak mau. Kau ini, ya sudah, kalau nggak mau masuk, biar diculik aja sama penjahat. Ais, kau sangat menyebalkan sekali. Ah, Alvaro, turunkan aku. Mohon, Alvaro. Kau, jangan harap kau bisa tenang malam ini. Ah, Alvaro, cepat lepaskan aku. Menjauhlah dariku. Aku hampir gila menahan jantungku yang hampir meledak ini. Kau ini. Ah, sepertinya itu staf yang mengantarkan pekerjaan aku datang. Biar aku ambil. Cewek itu, wajahnya sampai memerah begitu. Ah, bagaimana ini? Jantungku benar-benar akan copot kalau semalaman bersama cowok bodoh itu.
Cepat mandi, badanmu udah bau seperti kaos kaki usang. Ayo Ayesa, cepat mandi. Ayolah mandi bersamaku. Ayolah, ayo. Tidak. Hei, hei. Kau kenapa? Au. Hei, dasar bodoh. Cepat mandi sana. Aku sudah menyiapkan bajuku yang mungkin bisa kau kenakan malam ini. Oh iya, pintu kamar mandi agak macet, jadi sebaiknya jangan dikunci kalau kau tak mau terkunci di dalamnya. Bagaimana mungkin aku tak akan mengunci pintu ini jika ada cowok mesum itu? Dia pasti berbohong. Ais dasar, apa dia aku kira ini bodoh dan membiarkan pintu ini tak terkunci? Akhirnya selesai juga. Ini tak bisa dibuka. Bagaimana ini? Cowok bodoh, tolong aku. Seperti suara Ayesa, apa yang terjadi? Ais, dia mengabaikan peringatanku tadi. Menjauhlah dari pintu, aku akan mendobraknya. Cowok bodoh, cepat. Sudah mau ku tolong, masih saja dia memanggilku bodoh. Aku akan beri pelajaran sedikit. Ah, Alparo, tolong aku mau cepat. Kenapa suara cewek itu tak terdengar lagi? Kenapa dia? Akhirnya kau datang menolongku. Aku begitu takut. Sudah, tenanglah. Ada aku di sini. Al, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Apa kau sudah baikan? Sekarang, pakailah baju ini. Nanti kau masuk angin. Hah? Kalau begitu, aku tunggu di luar. Aku sudah menyiapkan makan malam. Ais, aku bodoh sekali. Bagaimana bisa aku berada di pelukan dalam keadaan masih pakai handuk begini? Wah, baju tidur ini besar sekali. Bau apa ini? Apakah ini baunya Alparo? Ayesa, ayo duduk di sini. Kita makan bersama. Wah, apakah kau yang memasak semua ini? Hah? Kau mengira ini masakanku? Hahaha. Tidak, aku memesannya di restoran. Ternyata benar dia tak bisa apa-apa selain hanya tidur saja. Eh, apa katamu? Ah, bukan apa-apa, hehe. Cepat, lama sekali kau makan. Cuci semua piring ini. Baiklah. Ais, rasa ingin aku bunuh saja ini orang. Astaga, banyak sekali. Inikah yang harus kita kerjakan malam ini? Kita, ini pekerjaanmu. Aku di sini hanya sebagai pendampingmu. Ais, bantulah aku sedikit saja ya. Kau tak pantas tampangmu seperti itu, menyeramkan. Ayo, mulailah mengerjakannya.
Tidak bisakah aku istirahat sejenak? Tinggal 5 berkas lagi, setelah itu baru kau boleh istirahat. Kau mendengarkan aku tidak? Aku akan mengambil kopi agar kau tak mengantuk. Sepertinya aku terlalu keras padanya. Nyamannya. Au! Dasar cewek dengan sejuta pikiran mesum. Pergilah jauh pikiran mesum. Stop! Sakit tahu? Sudah, cepatlah tidur. Apa yang aku lakukan tadi? Bodoh, bodoh, bodoh. Kau sudah bangun? Iya. Aku akan mandi. Kau jangan lupa bereskan tempat tidurku itu. Ais, cowok mesum itu. Kau sedang menangis. Ah! Cepat pakai bajumu. Kau ini seperti melihat hantu saja. Cepat pakai, kau membuat mataku sakit aja. Ais, cewek ini perlu diberi pelajaran. Ini pelajaran untukmu. Heh, Aids, oh kenapa? Tidak biasanya kau diam jika aku memperlakukanmu seperti ini. Maafkan aku, Al. Tidak seharusnya aku lancang seperti itu. Kau berani-beraninya bertindak seperti itu padaku. Maaf.
apakah ini cuman pertamamu? Kau begitu kaku. Tentu saja bukan. Lantas, ini ciumanmu yang keberapa? Tentu saja, ini yang kedua. Saat aku yang menciummu tadi, itulah ciumanku yang pertama. Kau menertawaiku. Sini, mari kita lakukan yang ketiga. Kau? Ah, iya. Kenapa kau jadi pendiam seperti ini? Aku lebih suka saat kau berteriak-teriak padaku. Ah, yang tadi itu? Apa? Ciuman tadi. Apakah itu berarti kau suka padaku? Kita sudah sampai. Ayo turun. Sekarang, dia bahkan tak mau melihat mataku. Dia berhasil mempermainkanku. Alvaro kan bukan pacarku. Lagian ciumannya itu tak berarti. Ah, aku bisa gila. Ah, selamat pagi. Aduh, aku malu sekali. Ayes, kau dari mana saja? Bukan urusanmu. Kenapa kau jadi begini? Apa ada yang salah? Aku tak apa-apa. Sudahlah, kembali ke pekerjaanmu saja. Al, lepaskan aku. Kau sebenarnya kenapa? Ah, aku tahu. Apakah karena cewek tadi? Jauhlah dariku. Sekarang lebih baik kau keluar saja. Tuan Alvaro, apakah kau tak mendengarkanku? Lepaskan aku. Ah, apalagi yang kau lakukan? Berhentilah memberiku harapan palsu seperti ini. Ayesa, sekarang katakan padaku, apa yang merubah sikapmu seperti ini? Sudahlah, lepaskan aku. Aku benar-benar bingung dengan sikapmu. Kalau kau begini, karena aku tak menjawab pertanyaanmu tadi, apakah aku suka padamu? Jujur, aku belum yakin atas perasaanku padamu. Maafkan aku. Dan
maafkan aku karena telah membuatmu sakit. Ayesa. Apakah kau mengenalku? Ah, perkenalkan, aku Alisa Kim. Kau Ayesa kan? Alisa. Ayo, kita makan siang bersama. Ayesa, hei, kamu pesan apa? Terserah Anda saja. Sepertinya kau bingung. Apa yang membuatmu bingung? Kau? Ah iya, kau pasti lupa padaku. Kau temannya Alvaro kan? Alvaro? Ah, aku baru ingat. Gadis ini kan yang waktu itu bersama Alvaro di depan lift. Kau gadis yang waktu itu di depan lift bersama Alvaro kan? Ternyata kau ingat. Kenapa waktu itu kau menangis? Itu karena kebodohanku. Saat Alvaro melamarku, aku malah meninggalkannya ke Jerman tanpa memberitahunya. Kenapa kau tak memberitahunya sebelum hari keberangkatanmu? Bicara berdua dengannya. Ada dua hal yang membuatku tak melakukan itu. Pertama, aku takut tak sanggup untuk mengucapkan kata berpisah padanya. Dan yang kedua, aku tak ingin dia tahu alasanku pergi ke Jerman. Terima kasih. Aku... Sudah, ayo makan dulu. Kau adik yang manis. Hah? Adik? Tentu saja. Aku kan seumuran dengan Alvaro, jadi umurmu di bawahku. Baiklah, Kak. Maukah kau menjadi adikku? Ah, iya. Kakak juga harus makan ya. Iya, kau makan saja dulu. Aku ingin ke kamar kecil dulu. Maaf, Nona, hidung Anda berdarah. Kakak, kau kenapa? Aku nggak apa-apa. Kakak yakin nggak apa-apa? Jangan ikuti aku, lanjutkan saja makanmu. Thank you.
Ayesa? Halo? Iya, aku menelpon karena aku khawatir dengan keadaan Kak Alisa. Alisa, apa yang terjadi padanya? Saat kami sedang makan, tiba-tiba hidungnya berdarah. Aku berusaha membantunya, namun ia menghalangiku. Sekarang kalian di mana? Aku berada di kafe dekat kantor. Aku akan segera ke sana. Di mana Alvaro? Lama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Kak Alisa baik-baik aja? Maaf Nona, ini untuk Anda. Ya, terima kasih. Apa ini? Ayesa, maaf, aku harus pulang duluan. Aku ada urusan mendadak. Lanjutkan saja makanmu. Aku baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkanku. Di mana Alisa? Dia sudah pergi. Ini? Ah, anak itu. Alisa, kau di mana? Iya, kau yakin tak apa-apa? Bagaimana keadaannya? Dia bilang, dia tak apa. Tak ada yang perlu kau khawatirkan. Syukurlah. Ayo. Kemana? Kau kan masih ada pekerjaan di kantor. Tidak, kau duluan saja. Nanti aku akan menyusul. Sudah, jangan menolak. Non, ada tamu yang mencari Non. Katakan, aku sedang tak bisa diganggu. Ayesa, ayo bangun. Hah? Kakak? Kenapa kakak bisa di sini? Cepat, ganti bajumu. Ayo kita pergi liburan. Kak, kita mau kemana? Hanya berdua. Sudah, jangan banyak tanya. Ayo cepat ganti bajumu ini. Masalah koper, aku udah minta Bibi untuk mengemaskannya. Kak, kita pergi dengan apa? Itu supir kita. Alvaro ikut bersama kita. Thank you.
Akhirnya kita sampai, aku begitu lelah. Biar aku yang membangunkannya, kau yang keluarkan barang-barang dari bagasi mobil. Jangan dibangunkan, biar aku yang menggendongnya ke dalam. Ah, tapi kan Al, ya sudah, kau juga harus mengangkat barang-barang itu ke dalam. Hei, jangan begitu. Nanti kau jatuh. Turunkan aku. Baiklah, aku akan menurunkanmu. Kau kenapa? Apa kau sedang hamil? Bodoh. Ah, pasti tak ada lelaki yang mau melakukan itu denganmu. Apa kau tak terbiasa naik mobil? Kau mabuk perjalanan. Ah, aku tahu. Kau pasti grogi karena aku menggendongmu. Ais, kau tersedak muntahanmu. Ih, menjijikan. Daripada kau berceloteh hal yang aneh-aneh, lebih baik kau ambilkan aku air dan tisu. Oh iya, aku akan segera kembali. Selamat datang, Tuan. Boleh, aku minta air dan tisu. Ada, akan saya ambilkan. Tolong cepat. Untuk apa semua itu? Dan di mana Ayesha? Ayesha, dia muntah-muntah dan mengeluarkan keringat dingin. Aku ingin melihat keadaannya. Cepat, bawa dia masuk. Non, apakah saya harus menelpon Tuan Besar? Jangan beritahu ayahku, aku tak ingin dia khawatir. Kalau begitu, sebaiknya kita nelpon dokter. Bibi, aku bilang tidak perlu. Bibi, jangan memberitahukan hal ini kepada orang tuaku, temanku, apalagi ayah dan ibuku. Jangan sampai tahu. Tapi Non, baiklah. Bibi, tunggu. Tolong cucikan bajuku yang terkena darah ini. Ayo, aku gendong sampai ke kamarmu. Istirahat dulu, sepertinya kau masuk angin.
aku akan membuatmu bubur. Tuan, mau membuat apa? Biar saya yang membuatnya saja. Ah, tidak perlu. Hanya membuat bubur saja, aku rasa aku bisa. Sebaiknya, Bibi membuatkan makan malam untuk Alisa. Aku tak mau Alisa ikutan sakit. Baiklah, Tuan Muda. Di mana Alparo? Tuan Al sedang mengantarkan bubur ke kamar teman Nona. Ayesa? Iya, Tuan Muda Al juga berpesan agar tidak perlu menunggunya untuk makan. Ais, anak itu, dia juga perlu makan. Kau harus makan yang banyak, besok kita akan jalan-jalan. Sebenarnya, kau tak perlu lakukan hal ini. Aku masih bisa makan sendiri. Ais, kau ini. Aku tak enak pada Kak Alisa. Aku mendengar dari mulut karyawan di kantor, kau sudah bertunangan dengannya. Soal itu, aku rasa Alisa tidak akan keberatan aku melakukan ini, karena kau sedang sakit. Kenapa Non tidak makan? Makanannya akan dingin. Bibi, tinggalkan aku sendiri. Alisa, kenapa kau melamun? Ais, ayo kita makan. Aku lapar. Alisa, Alisa. Ah. Ayo makan. Iya. Suara apa itu? Al, cepat ke kamarku. Hah? Ada apa, Yesa? Hmm.
Cepat, Bi. Bantu aku ambilkan kunci mobil di atas meja di kamarku. Baik, Tuan. Maafkan aku, jangan menangis lagi. Kau jahat meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Bajumu basah, kau dari mana saja? Aku habis kehujanan tadi, sehabis mengantar Alisa ke rumah sakit. Kak Alisa, kenapa? Tadi setelah kau menelponku, aku segera bergegas menuju kamarmu. Dan aku melihat Alisa sudah terkulai lemas di depan kamarmu. Jadi aku dan Bibi langsung membawanya ke rumah sakit. Jadi, tadi yang aku kira hantu itu adalah Kak Alisa. Haha, hantu. Jadi, kau menelponku menyuruhku aku ke kamarmu karena kau mengira Alisa itu hantu. Haha, kau lucu sekali. Ah, berhentilah menertawaiku. Ayo, kita nyusul Kak Alisa ke rumah sakit. Sudah, besok saja. Alisa akan baik-baik saja. Lagi pula,
kita akan pergi dengan apa? Kau tak bisa merasakan bajuku basah kuyup begini. Mobilku tadi mogok di perjalanan saat pulang. Jadi, kau jalan kaki? Tentu saja. Apakah karena kau mengkhawatirkanku? Sudahlah, aku kedinginan. Aku ingin mengganti bajuku dulu. Al, jangan tinggalkan aku. Kau akan ikut aku ganti baju? Maksudku, kau kan tahu aku takut gelap, jadi mengertilah. Dasar anak kecil ini. Aha, ayo kita cari lilin di dapur. Bagaimana ini? Lilinnya hanya ada satu. Mana aku tahu? Bagaimana kau ikut aku dulu ganti baju? Hah? Jangan coba-coba mengintip. Ya ampun, punggung Alparo. Ayesa, biarkan aku pakai baju dulu. Tapi, aku takut. Baiklah. Pegang yang erat, kalau tidak, aku akan lari. Ayesa. Hah? Kau melamun? Ah, atau jangan-jangan kau berpikiran mesum. Bodoh. Ya sudahlah, kita tidur di kamarku saja ya. Ah, apa yang akan kau lakukan? Haha, maksudku, kau tidur di sini dan aku tidur di kursi itu. Aku rasa tak apa kan, aku akan menyalahkan lilin ini. Ya sudah. Ayo tidur, ini sudah jam 1 malam. Alparo. Hmm? Apa tidak sebaiknya kau tidur di tempat tidur? Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku tak ingin mengganggu tidurmu. Aku merasa tak terganggu. Jika kau tidur di sini, kau akan terus kedinginan dan tak bisa tidur. Mungkin kita masih bisa berbagi. Bagaimana? Kau sudah sedikit lebih hangat? Kau tak perlu melakukan ini. Sudahlah, hanya ini yang bisa aku lakukan untuk orang yang sudah rela hujan-hujanan karena mengkhawatirkanku. Baiklah. Sepertinya, kali ini tidurku akan sangat nyenyak. Ih, berhentilah berceloteh. Tidurlah, bukankah besok kita akan ke rumah sakit melihat Kak Alisa? Kau bawel sekali. Bibi. Bibi di sini. Lalu Alisa sama siapa yang menjaganya? Orang tuanya sudah membawanya kembali ke kota.
Bagaimana keadaannya? Dia sudah sadarkan diri saat ayah dan ibunya datang. Syukurlah. Kita akan pulang menggunakan bis. Apa? Di mana mobilmu? Aku sudah menyuruh orang untuk membawanya kembali ke kota. Terserah kau saja. Aku akan memenangkan boneka snowman itu untukmu. Kau? Apa kau yakin bisa mengenai sasaran? Baik, akan aku buktikan. Lemparanmu meleset, Wek. Itu hanya pemanasan. Yah, kena. Haha, dasar kau ini. Hadiah yang kau dapat hanya ini. Jadi ini yang akan kau berikan padaku. Enak aja. Kalau aku dapat boneka, maka akan aku berikan padamu. Tapi gelang ini begitu cantik, maka akan aku berikan pada orang yang aku suka. Ya, ya, ya. Lagian siapa juga yang mau mengenakan gelang murahan seperti itu? Bawel kau. Ah, kau Alparo. Apa ada yang sakit? Kakiku, au. Sini, aku lihat dulu. Sepertinya kakimu terkilir. Maaf, ini semua gara-gara aku. Sudahlah, jangan seperti itu. Ini karena aku yang begitu ceroboh. Sudahlah, Alparo, begini saja. Aku akan memaafkanmu jika kau memenangkan lomba makan itu. Baiklah. Aku rasa ini mudah. Alparo, fighting! Dia begitu menggemaskan. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Kita bisa lihat bersama-sama pemenangnya Tuan Joko. Beri tepuk tangannya. Ya, Alparo kalah. Masih ada pemenang kedua. Dimenangkan oleh anak muda ini, Alparo. Anak muda, ada yang ingin Anda sampaikan? Aku begitu senang bisa menjadi juara kedua, tapi aku ingin meminta maaf kepada wanita yang di sebelah sana. Karena aku tidak mampu menjadi juara pertama. Suamimu sungguh romantis. Tapi dia bukan suamiku. Ah, begitu manis hubungan mereka. Ah, kalian bisa aja. Bagaimana keadaan kakimu? Apa sudah baikan? Kenapa kau bisa kalah dengan bapak-bapak itu?
Aku bukannya kalah, aku hanya mengalah pada bapak-bapak itu. Ais, kau pandai sekali membela diri. Coba kau lihat di sana. Apa? Itu bapak-bapak yang menang tadi bersama istrinya, mereka begitu tampak bahagia. Ya, kau benar. Bapak itu begitu setia menemani istrinya yang sudah tidak berdaya duduk di atas kursi rodanya. Ya, dan kau tahu hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-27 tahun. Tadi, sebelum aku naik ke atas panggung, bapak itu menghampiriku dan ia berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya. Ia memberitahuku bahwa istrinya hanya ingin melihat ia memenangkan pertandingan ini sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya. Aku rasa itu hal yang begitu sederhana, tapi membuat aku tersentuh akan hal itu. Jadi, aku putuskan untuk memberi kemenangan itu untuk bapak tadi. Bagaimana ia bisa tampak begitu hebat? Kau bilang apa barusan? Tidak ada, mungkin kau salah dengar. Kalau aku ingin seperti bapak itu. Kau kenapa? Gak, aku hanya tak yakin akan hal itu. Dasar kau ini. Maaf, aku tak bisa menang tadi. Makasih. Ayo kita pulang. Ayo naik ke punggungku. Ah, tak perlu. Aku masih bisa jalan. Iya, aku tahu. Tapi ini begitu banyak orang-orang. Aku takut nanti kau memperlambat perjalanan kita. Is, kau ini. Pegangan yang erat. Wah, kau begitu berat. Apakah makananmu batu? Kau pasti lelah. Lanjutkanlah tidurmu. Aku sudah puas tidur. Kau aja yang tidur, karena kau dari tadi menggendongku sampai di dalam bis ini. Maaf, aku selalu merepotkanmu. Kau pasti lelah, jadi tidurlah. Gelang ini aku dapatkan dengan penuh perjuangan. Meski begitu sederhana, tapi aku yakin saat kau pakai ini akan menjadi sesuatu yang mewah dan berkilau sepertimu. Apa-apaan aku ini? Aku harus segera pergi dari sini. Thank you.
ini. Ini kan gelang milik Alvaro yang katanya akan ia berikan kepada orang yang ia suka. Bagus juga. Tunggu dulu. Gelang yang akan ia berikan pada orang yang ia suka, dan sekarang gelang ini ada padaku. Tidak mungkin, aku orang yang ia suka. Atau mungkin, aku semalam mengigau dan merebut gelang ini secara paksa. Aku benar-benar gila. Nona tidak ke kantor? Iya, aku akan ke kantor. Kalau begitu, saya permisi. Oh iya, tolong buatkan aku bekal. Sepertinya aku begitu sibuk hari ini untuk bisa makan siang di luar. Baik, Non. Aku malu jika gelang ini benar-benar aku rampas darinya ketika aku sedang mengigau. Tenang. Siapa sih pagi-pagi begini menelpon? Bagaimana ini? Iya, halo. Kau sudah bangun? Nanti aku akan menjemputmu. Siap-siaplah. Tidak perlu. Kenapa? Aku sudah di jalan. Ini masih begitu pagi. Mengapa kau sudah berangkat? Sudahlah, aku mau mandi dulu. Ups, barusan aku bilang apa? Aku salah bicara, jadi kebohonganku sia-sia. Au. Kenapa wajahmu murung begitu? Apakah kakimu sakit? Tadi pagi Nona jatuh dari tempat tidurnya. Mungkin seluruh tubuhnya yang sakit. Bibi, jangan mengatakan hal itu padanya. Apa yang akan kau lakukan? Biar aku yang menggendongmu ke mobil. Gak usah. Aku sudah bawa tongkat. Aku bisa jalan sendiri. Sudahlah, jangan membantah. Alvaro? Jadilah anak yang baik. Alisa, bagaimana keadaanmu? Alisa, sepertinya kau sudah sehat ya? Bisakah kita bicara? Baiklah, Kak. Alisa. Wajah kakak pucat sekali. Apakah kakak sakit? Aku mau kau menjauh dari Alvaro. Biarkan Alvaro bersamaku. Kakak? Aku sudah mengidap penyakit tumor otak. Mungkin hidupku tak akan lama lagi. Jangan bicara seperti itu. Dan kau tahu,
satu-satunya cara yang mungkin bisa membuatku hidup kembali adalah operasi. Kakak harus lakukan itu. Tapi persentase keberhasilannya hanya 15%. Aku takut. Aku tak bisa hidup lagi dan tak bisa melihat senyum Alparo lagi. Yakinlah, itu semua akan sukses, Kak. Aku ingin Alparo bersamaku saat aku harus kembali ke Jerman. Kenapa Kakak mengatakan hal itu padaku? Aku tahu kau mencintainya. Begitu pula Alparo, cintanya yang dulu menjadi milikku kini sudah menjadi milikmu. Jadi, aku ingin kau melepaskannya untukku. Aku takut saat aku melakukan operasi di Jerman dan aku harus mati dan aku tak bisa melihat Alparo. Jika Alparo ikut bersamaku, mungkin sisa hidupku akan begitu menyenangkan saat Alparo berada di sampingku. Kau mau kan membantuku untuk memujuknya? Apakah Alparo tahu tentang penyakit kakak? Aku tak ingin dia tahu tentang penyakitku. Aku tak ingin dia berada di sampingku karena terpaksa dan rasa kasihan saja. Baiklah kak, Kak Alisa jangan bersedih lagi. Apa maksud ini? Gak ada. Kenapa kau mengembalikan gelang pemberianku? Berikanlah gelang ini pada orang yang kau suka. Kau orang yang aku suka, tak ada yang lain. Tapi aku tak bisa menerima itu. Jadi selama ini sikapmu terhadapku, semua yang kita lalui itu? Itu, aku hanya menganggapmu sebagai teman baikku. Aku harap kau tak salah paham dengan hal itu. Keluar dari ruanganku. Ayesa, tatap aku. Coba ulangi perkataanmu sekali lagi. Aku bilang keluar. Aku tahu kau bohong. Lepaskan, Al. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Alparo, berhentilah bersikap seperti ini. Jangan menangis. Aku tak pantas berada di sampingmu. Karena aku, kau bersedih. Jika hanya karena itu, aku akan berhenti bersedih. Tapi, aku tak mau kau meninggalkan perasaanku. Aku juga. Apa yang harus aku lakukan? Apa sebenarnya yang terjadi, sayang? Kak Alisa. Ada apa dengan dia? Dia terkena tumor otak dan ia begitu mencintaimu. Apa? Apakah kau mau membujuknya untuk menjalankan operasi? Tentu saja aku akan membujuknya. Lalu apa yang membuatmu bingung, sayang? Maukah kau menemaninya berobat ke Jerman? Maukah kau melakukan itu demi aku? Pergilah bersamanya. Kau menyuruhku untuk meninggalkanmu. Ah, aku tak mau. Aku hanya akan membujuknya. Membujuknya? Itu saja tak akan berhasil. Lakukanlah demi aku, Alparo. Aku mohon. Tapi mengapa harus aku meninggalkanmu? Dengar, sayangku. Kau tahu kau begitu menyayangi aku. Kau juga tahu kan kalau aku begitu mencintaimu. Aku janji hanya akan mencintaimu sampai kau tak menginginkannya lagi. Ayo kita jalan-jalan berdua aja. Kita seperti orang bodoh yang sedang menangis.
Alvaro, bolehkah aku menginap di rumahmu malam ini? Perhatikan jalannya. Ah, maaf. Ngomong-ngomong, benar kau ingin menginap di rumahku? Iya. Alasannya? Aku tak punya alasan apapun. Entah mengapa hari ini aku hanya ingin bersamamu saja. Pergilah ke kamar itu, segera mandi kemudian tidur. Iya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Alvaro, ayo senyum. Kali ini, lumayan. Hei, cepat keluar. Santai aja, cepat kenakan bajumu, jangan cerewet. Atau aku akan mengambil fotomu lagi dan aku sebarkan di internet. Aku ingin tidur. Sebaiknya kau keluar. Aku ingin tidur di sini bersamamu. Apa? Tidak, kau sudah punya kamar sendiri. Pokoknya aku ingin tidur di sini. Kau, jangan seenaknya aja. Aku ini lelaki dewasa yang normal loh. Aku percaya padamu. Alvaro, pergilah bersama Kak Alisa hari ini ke Jerman. Demi aku, kau tak perlu sedih. Aku akan terus mencintaimu sampai kau tak menginginkannya lagi, Ayasa. Jadi ini yang kau mau, memberikan cintamu kepada orang lain. Baiklah kalau begitu, akan aku turuti maumu. Alvaro. Terima kasih kau sudah datang. Setelah ini kau akan terbiasa bersamaku dan melupakan Ayesha. Iya, halo. Ada apa, Alvaro? Ayesha mengalami kecelakaan dan ia tak sadarkan diri dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setega inikah aku? Monster macam apa yang merasukiku sehingga mau menghancurkan cinta orang lain yang sudah begitu baik padaku, bahkan menganggap aku sebagai saudara perempuannya?
Pergilah Alparo, temui dia. Apa? Lalu kau bagaimana? Aku bisa pergi sendiri. Pergilah temui orang yang kau cintai. Aku tak ingin kau menyesal seperti aku yang pergi meninggalkan cintaku dulu dan kini sudah menjadi milik orang lain. Alisa. Pergilah Alparo, aku baik-baik aja. Bi, di mana Ayesa? Dia sedang ditangani dokter di ruang operasi. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Kenapa kau membiarkannya menyetir sendirian? Maafkan saya, Tuan. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan menuju kantor. Nona menyuruh saya untuk mengambilkan gelang ini, yang tertinggal di atas meja kantor. Saya mendengar Nona menangis begitu keras di kamarnya. Nona bercerita bahwa ia menyesal sudah melepas cintanya, yaitu Anda, untuk pergi. Saya bilang pada Nona jika semua itu belum terlambat. Jika Nona masih bisa menjelaskan perasaan Nona yang sebenarnya, karena itu Nona langsung panik ingin menemui Anda sebelum terlambat. Bahkan ia tak bisa untuk sekedar menunggu supirnya datang. Maafkan saya, ini semua salah saya. Sudahlah, Bi. Mungkin ini sudah menjadi takdirnya. Kita berdoa saja untuk keadaan Ayesa. Bagaimana keadaannya, Dok? Tadi saya melakukan operasi pada matanya. Karena banyak serpihan kaca yang masuk ke matanya, dan saya mohon maaf, mungkin pasien akan kehilangan penglihatannya. Apa, Dok? Tuan sudah datang? Iya. Bibi sudah bisa pulang ke rumah, biar saya yang jaga di sini. Iya, Tuan. Tapi bisakah menjaganya untuk sebentar lagi? Aku hendak membeli kopi dan makanan dulu. Tentu saja, Tuan.
apa yang terjadi? Pasien telah melewati masa kritisnya. Jangan terlalu banyak diajak bicara, pasien masih lemah. Kami akan buka perban di matanya besok. Kalau begitu, saya permisi. Iya dok, terima kasih. Jangan banyak bergerak, kau masih lemah. Alparo? Iya, ini aku. Aku di sini bersamamu, jadi kau tak perlu takut gelap saat matamu masih diperban. Besok perbanmu baru akan dibuka. Bagaimana dengan Kak Alisa? Bagaimana kau ini? Keadaanmu sudah seperti ini, masih saja mengkhawatirkan orang lain. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Sekarang kau harus istirahat. Apa? Aku baru tersadar dari tidur panjang. Kau menyuruhku tidur lagi. Ah, au. Kau kenapa? Yang mana yang sakit? Aku tak ingin tidur lagi. Aku rindu padamu. Jadi selama mataku masih diperban, aku ingin melepas rindu dengan mendengarkan suaramu hingga perban mataku dibuka. Bacakan aku sebuah buku. Kau manja sekali. Baiklah. Ayesa, aku harus pergi ke kantor, ada rapat penting. Setelah rapat, aku akan segera ke sini untuk melihat perbanmu dibuka. Alparo? Aku janji akan segera ke sini. Tapi... Percayalah padaku. Kau curang, mencuri ciuman dari seseorang yang tak bisa melihat. Apakah itu kau, Alparo? Ya, bagaimana kau bisa tahu? Syukurlah kau sudah tiba. Ayo dok, cepat buka perban yang mengganggu ini. Apakah benar saya harus membukanya? Atau malah saya harus mengatakan kemungkinan terburuknya? Bahwa dia tak akan bisa melihat. Aku begitu tak sabar melihat wajah Alparo, Bi. Silakan buka mata Anda perlahan. Alparo? Ayesa? Aku... Ayesa, kau bisa melihat? Sayang, jawab aku. Aku tak bisa melihat apa-apa. Aku tak bisa melihat apa-apa. Non, tenanglah, Non.
Tidak, itu tidak benar kan? Kau berbohong kan, Ayesha? Oh, ini tidak mungkin. Aparo, aku takut gelap. Aku takut. Non, hentikan. Biar saya tangani. Suster, suntikan obat penenang. Iya, halo. Alparo, kau kenapa? Suaramu seperti... Aku tak apa-apa. Bagaimana operasimu? Aku tak melakukannya. Apa? Aku tak ingin melakukan itu tanpa kau di sini. Kau ini kenapa? Tak ada alasan lagi untuk aku hidup. Alisa, berhenti kekanak-kanakan seperti ini. Cintamu yang membuat aku seperti ini. Kau? Aku akan menyusulmu ke sana. Bagaimana keadaannya, Bi? Dia mendapat suntikan obat penenang. Namun saya sangat bahagia bahwa penderitaan Non akan segera berakhir. Dokter berkata bahwa ada orang dermawan yang meninggal dan orang itu ingin anggota tubuhnya berguna untuk orang lain. Jadi Non pasti akan dapat melihat lagi. Aku turut senang. Tuan kenapa? Saya kira Tuan akan begitu bahagia mendengar kabar ini. Bisakah Bibi tinggalkan aku dan Ayesha di sini? Baiklah. Jagalah ia dengan baik. Mama? Iya. Thank you.
rumah es krim. Dafa, tunggu di sini sebentar ya. Di sana begitu ramai. Mama akan belikan es krim untuk Dafa. Jangan nakal ya. Oke, Mama. Susah sekali. Paman, bantu aku. Ah? Cepat, bantu aku. Kau di mana? Dapat. 1, 2, 3. Yap. Terima kasih, Paman. Apakah aku terlalu kecil sehingga kau tak bisa melihatku? Padahal di antara teman-temanku, aku yang paling tinggi dan tentunya tampan. Haha, paman tak bisa melihat, sayang. Wah, kau benar-benar tampan. Maafkan aku, paman. Nama paman siapa? Nama paman... Kau di sini? Ya. Ayo kita pulang. Dadah, paman. Dafa? Mama lama sekali. Ini? Dafa, melambai pada siapa? Paman itu, Ma. Tadi ia menemaniku di sini. Siapa namanya? Aduh, Ma. Aku lupa tanya nama paman itu. Tapi tadi sepertinya tante itu memanggilnya paman itu... Ro, apa ya? Entahlah, hehehehe. Hehe, dasar anak mama. Kita sekarang pulang ya. Ini buku Dafa. Bukan, Ma. Mungkin ini milik paman tadi. Kita harus mengembalikannya, Mama. Pamannya kan sudah pulang, sayang. Bagaimana kita mengembalikannya? Kita tidak tahu di mana paman itu tinggal, kan? Mama, buku ini kosong. Hah? Sini, coba Mama lihat. Haha, ini tidak kosong, sayang. Tapi bertulisan huruf sakura, sayang. Sakura? Apa, Ma? Ini. Ada alamat yang bertuliskan pada bukunya. Mungkin ini alamat pemiliknya. Ayo kita kembalikannya, Ma. Ma, angkat aku. Biar aku yang memencet belnya. Iya. Hai, sayang. Kau mencari siapa? Kak Alisa? Ayesa? Mari kita bicara di luar saja. Kenapa kau bisa tahu aku di sini? Ini? Buku itu. Kenapa bisa ada padamu? Dafa yang menemukannya. Dafa? Dia anakku, tapi aku rasa tadi Dafa bilang buku ini milik seorang paman. Paman. Siapa itu? Paman. Ini si tampan yang tadi paman temui di taman, kan? Aku kesini ingin mengembalikan buku paman. Aduh, bukunya sama mama lagi. Biar aku ambilkan ke mama dulu ya.
Ayo kita pergi ke mamamu bersama-sama. Ayo paman, lewat sini. Mama. Mama, kenapa bukunya dijatuhkan? Ma. Alparo. Ayesa, 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 ayo bangun sayang. Alparo, apa yang terjadi setelah kemarin? Menangis memintaku untuk ikut Alisa ke Jerman dan begitu agresif terhadapku semalam. Sekarang apalagi? Sepertinya ada yang salah pada otakmu. Ais, kau mengejekku. Hai sayang, aku hanya bercanda. Sayang, kau menangis. Maafkan perkataanku barusan. Aku bermimpi buruk. Mimpi apa yang membuatmu sampai menangis seperti ini? Alparo, berjanjilah tak akan meninggalkan aku. Hah? Aku rasa baru kemarin kau menyuruhku untuk meninggalkanmu dan pergi bersama Alisa. Apakah aku bermimpi? Alparo, aku serius. Haha, iya sayangku. Oh iya, morning kiss-nya mana? Baiklah, pejamkan matamu. Baiklah, aku akan langsung menghitung. 1, 2, 3. Alparo, lepaskan aku. Kau berani mempermainkan pacarmu ini? Pacarku? Siapa? Kau? Oh, jadi begitu. Tidak, Alparo. Alparo, ayolah cepat tangkap aku. Sayang. Ada apa? Alisa. Kak Alisa, kenapa? Keadaannya kritis di rumah sakit. Ah, ini semua salahku. Ini semua sudah takdir, sayang. Ayo kita ke rumah sakit. Kak Alisa. Kak Alisa, apakah kau dapat mendengarkanku? Bangunlah, Kak. Maaf. Maafkan aku, karena aku tak bisa merelakan Alparo untuk kembali padamu. Aku tahu ini kejam, Kak. Di masa yang akan datang, aku berjanji akan menjaga jarak dari Alparo, agar aku tidak bertindak egois lagi dan membuat hatimu menderita seperti ini. Maafkan aku, kali ini aku begitu mencintai Alparo. Kakak, kau harus sembuh. Kakak, kau dengar aku kan? Thank you.
Sayang, ayolah tersenyum. Ini adalah pesta pernikahan kita. Aku ingat dengan Kak Alisa. Aku rasa ini semua terlalu mewah dan tidakkah aku seperti berbahagia di atas kematian Kak Alisa? Sayang, percayalah, ini semua sudah menjadi takdirnya. Jadi, tugasmu adalah menjalani takdirmu dengan sebaik-baiknya, dan takdirmu adalah menjadi istriku. When I'm in the 너의 색깔은